Sebelum Moana pakai mukena, kita pemanasan dulu ya. Kita ajak dia keliling-keliling komplek dulu. Ayo sus, detik-detik Moana pakai mukena. Ayo om, kejar om. Nih Moana gini, pegang ini, pegang yang kencang. Pegang. Pegang yang kencang nih Bu, pegangin tangan Moana ya. Shung, neng, neng. Shung, neng. Talinya mana? Recokin, selamat pagi. Kis mana Kis? Kis dulu dong, itu mana pandainya udah lepek gitu. Udah pagi siapa nih panin pak? Mana lah, siapa lagi? Tuh lihat. Waduh, recokin terus. Kis aja, Kis mana Kis? Kis, oh baik sekali. Ini romantis banget. Lagi? Lagi joget mulu nih dari tadi pagi udah joget mulu. Tepuk tangan. Ye ye. Giginya mana giginya? Ih, gak kelihatan. Poninya dong, barbar shop. Hari ini Moana mau latihan pakai mukena. Ye, tepuk tangan. Mau ya. Kemarin kalau teman-teman nonton shortnya kan gagal tuh. Nah, kita mau cobain lagi nih. Tadi siapa yang nonton kita di rumpi? Netizen. Kipas, hidupin kipasnya pencetnya gini. Alhamdulillah. Itu bersin tuh, kayak bersin kucing. Gak usah, gak panas ibu kan baru mandi. Nih, sebelum kita kasihin mukena, kita kasih pemanasan dulu ya. Kalau kalian nonton shortnya, ada tuh dia nyobain mukena tapi gagal. Itu lip off itu. Kita pengen coba versi panjangnya ya kan Moana cantik. Hey kamu, hatiku dak dikduk saat aku melihatmu. Kejar om, kejar. Wah yuk lo kejar, cepet banget larinya. Moana ini gimana ini? Kok belibet? Ngerti deh mainannya Moana. Jadi ini adalah hasil dari kado-kadonya Moana ya, yang kemarin sempat trending 2 bu ibu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nih gimana? Kelilit, sedih. Dah, nih, lihat. Mana cantik tuh, tarik, dah sono, bawa sono. Jadi sebelum dia pakai mukena, dia penampilannya soalnya hot ya. Pak, mana-mana. Rawr. Kejar situ, kejar, cepat, sini kejar. Go. Kejar. Yeah. Sebelum Moana pakai mukena, kita pemanasan dulu ya. Kita ajak dia keliling-keliling komplek dulu. Naik sini mau gak? Ya kan, mau kan dia. Yah. Tunggu, sabar. Siap. Sebelum pakai mukena, kita pemanasan dulu. Neng. Jangan turun dulu Pak Sopir. Belum sampai Pak Sopir. Hop, berhenti. Dah, sampai. Dah. Oke, sebelum kita pakein mukena, ini adalah hal yang ekstrim ya bagi aku ya. Mau kemana dia? Tuh, bingung tuh. Aku mau buka yang mana ya? Oh yang gitu. Oke lah, sebelum kita merayakan hari Moana pakai mukena, aku mau harus wangi-wangi dulu dan kulit aku harus lembab. Karena kan aku pegang anak kan, jadi gak mungkin tangan aku kering. Dan aku harus wajib hukumnya pakai Scarlett Body Care. Ini aku lagi pakai yang serum sama yang lotion. Ini tuh benar-benar perpaduan yang luar biasa ya. Karena ini adalah body care pertama kali dengan 7 kali ceramide yang bisa memperbaiki skin barrier. Bayangin, 7 kali woy. Dan ini tuh ingredientsnya yang paling aku butuhin. Banyak, ada pitot oil, ada niacinamide, ada glutathione, sea butter, vitamin E. Dan bayangin guys, di luar kan lagi panas gitu kan. Kalau kulit kita nggak dilindungin sama sea butter, jadi apalah kulit kita keringnya. Tuh, lihat kan lembabnya. Tuh kan, keren banget kan. Ini tuh wangi rosemary-nya tahan lama banget. Sampai satu keluarga aku seneng banget sama wangi yang loving. Aku tuh rekomendasiin banget yang loving ya kalau misalkan mau pakai lotion. Kenapa sayangku? Kok dia jebel? Pokoknya aku rekomendasiin banget yang loving. Gak tahu mau tuh.
Wanginya enak banget. Jadi dia kalau kayak gini, nih ditaruh di panasan juga nggak masalah karena dia ada si butternya. Tuh makin shimmering splendid nih, shimmering splendid banget tuh. Jadi jangan takut panasan, ya apalagi ada kayak gini nih. Aduh licin lagi tangannya, ntar deh tunggu udah nggak licin ya. Habis ini nih baru beli nih, demi anak ikut gimnastik beli hanging gelantungan coba kurang apa. Nih payung Ricis official udah datang, siapa yang mau? Banyak merchandise. Mana cantik? Belum aja udah geleng-geleng. Mana pegang-pegang dulu aja, gak apa-apa. Ayo sus, detik-detik mana pake? Mau kena ya om, kejar om. Tuh, mana lihat aja nih, lihat awannya tuh. Lihat awannya ya. Bismillah. Percobaan kedua gagal, sabar. Oh yaudah kita jalan-jalan dulu. Dah mana dorong? Dorong, go. Sana dorong lagi. Oh ini pakai tali kali ya? Yang benar. Pakai sus. Bismillahirrahmanirrahim. Nih Mona pegang ini aja nih, lihat nih tuh. Nih ada musiknya loh, kita hidupin ya. Caranya gimana ya? Nih Mona lihat sini ya. Nih Mona perhatiin gini nih. Ini tuh. Astagfirullah Mona, sebagai umat muslim kita pakai mukena nanti. Ibu jangan bilang ini sebuah paksaan yang memaksa ya. Jadi ini tuh adalah latihan harus dibiasakan. Karena kan semua dimulai dari dini. Pasti ntar ada yang komen. Udah kalau anak kamu jangan dipaksa. Iya sih, tapi kan kita akan mencoba kebiasaan ini dimulai dengan setiap hari. Apalagi untuk hal baik. Iya, itulah suster pakai. Suster pakai. Wah ya Allah. Ayo Mona, kita harus berusaha terus ya teman-teman. Karena Mona ini udah bisa gerakan sujud, dia udah bisa gerakan ruku, dia bisa gerakan Allahu Akbar, dia bisa gerakan doa. Doa gimana doa? Doa gini tuh, dia biasanya bisa. Kalau lagi fokus dia bisa, dia kadang suka ikut aku sholat. Nah tinggal perlengkapannya aja nih yang belum nih. Ayo ngepot gini. Nih Mona gini, pegang gini, pegang yang kencang. Pegang. Pegang yang kencang nih Bu, pegang tangan Mona ya. Shung. Talinya mana? Eh semangat susah deh sampai keringetan ya teman-teman. Aduh. Coba deh kalau kalian lihat di shortnya dia ada bisa sampai make plak ketuplak pake. Walaupun gagal sih, tapi ini kita nggak boleh gagal, kita harus pakai lagi. Gunting dikit kali ya. Mana tunggu di sini ya. Ayo guys, kita harus gunting biar ini longgar. Lihat, aku punya seragam Ricis Team lagi yang baru ku cetak. Sebenarnya sih seragam ini tuh nggak aku perjualbelikan ya, karena ini kan khusus untuk tim aja. Tapi kalau kalian mau, oke lah. Aku dapat ini loh dari Mimi Inel. Tuh, jajanan SD. Oh my god. Mana? Look at the star. Isn't it pretty? Tuh, banyak. Ya Allah, Mimi Inel banyak banget. Tuh, lo lihat siapa mau. Makasih Mimi Inel, nanti kita jadiin buat mesin capek. Ini juga masih ada, ini mau aku kirim ke netizen-netizen. Apa ya? Dah. Mau anak, ini mana tuh? Ini apa ini? Itu, kacamata. Oh ini, mana suka ini ya, sabar ya. Ini aja nih, nih. Keripik singkong. Pegang, mana pegang? Tap 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 gitu. Pakai tangan kanan. Iya, pakai tangan kanan. Tap tap tap. It's okay. Habis ini dia trauma lihat mukanya. Ya udah nih. Tuh, suster pakai. Masa suster pakai punya Moana? Masa suster pakai punya Moana? Itu kan kado ulang tahun. Habis ini dia musuhan. Coba deh kita review aja lah ya kado-kado Moana ini ya. Mana lagi yang kira-kira dia mau pakai ya? Bahaya, masa Moana nggak mau pakai? Ini ada banyak lagi mukenanya dari tamu-tamu undangan Moana tuh. Nih, pakai bando. Moana tuh makin gede makin nggak mau dipakein. Tuh. Gimana nih ibu-ibu, lanjut apa enggak? Lu galak, yang mana anak cantik, anak solehah? Coba ambil yang mana? Oh ini. Yang mana sih? Duh. Oh hanging aja hanging, kalau hanging mana mau enggak? Kita cobain semua perlengkapan yang ada di rumah ini. Hanging. Satu, dua, tiga, empat, lima,
6, 7, 8, 9, 10. Hebat kan, Mona kan? Lagi ya. Go. Pull up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah lah, jadi gimnastik atlet lah. Aduh, gimana deh ibu-ibu deh. Capek nggak mau pakai mukena, gimana nih sus? Ya udah tuh, OTD-an lagi. Ini lucu banget nih yang ngasih mobil-mobilan nih. Tentu anaknya perempuan. Ya, tunggu ibu ambil. Tunggu kakinya turunin, kaki. Nggak dipakai mukena, enggak. Ini punya cowok. Nanti ini kasihin ke Yusuf aja ya. Ibunya yang keringetan. Ya sana main. Gimana nih ibu-ibu? Lanjut apa enggak? Aku udah keringetan banget. Pakein terus. Coba kan dia lagi fokus nih sama mobil-mobilan nih. Ya, mau duduk di sini. Naik, naik. Ngeng, ngeng, ngeng. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Neng, gak usah diliatin aja nih. Bim bim, bim bim. The wheels on the bus go round and round. Ya udah deh. Ibu-ibu kayaknya kita ini termasuk kaum-kaum gagal ya. Ngapain mau diangkat? Mau diapain? Mau dibuka? Ya udah ntar, ini susah bukanya. Gimana bukanya? Kemana? Mau kemana? Acting kan? Mau kemana? Alhamdulillah. Takut dipakein mau kena. Ayo lu. Ayo, 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 ayo. Tepuk tangan. Ya sudahlah. Ah, kita udah keringetan banget. Aduh, habis ini aku dibully. Anak dipaksa pakai mukena. Ya kalau enggak dipaksa, ntar enggak mau pakai. Kan untuk hal baik kadang harus dipaksa. Ini. Tiup. Coba kita cobain hanging baru lagi deh. Ntar ibu yang cobain. Mona tunggu di sini. Mona mau ikut enggak? Mona lihat ya. Mona lihat ya. Yuk, hanging satu. 2, 3. Bisa enggak? Bisa enggak Mona hanging kebalik? Nih kan Mona kan tadi kan kayak gini. Tuh, gue nih mau kabur kan. Eh, cantik. Ayo, cobain enggak? Ya sudahlah. Apalagi yang mau kita cobain ya. Kado-kadonya Mona nih banyak banget. Nih, cantik banget. Ini kado juga. Bagus banget. Ya Allah. Ya Allah ya Karim. Lucu banget Mona. Dapat yang kembar. Tuh, lihat dapat yang kembar. Ya sudah ya kalau begitu, sudahi saja. Dadah. Dadah, ibu pergi ya. Dadah. Ikut enggak? Dadah, ibu ke pintu. Dadah. Dadah, ibu udah keluar pintu. Lari. Mang mau ikut. Mau kemana emangnya? Mau keluar. Nggak ada. Yaudah guys, doain ya semoga nanti kita bisa pakein Mona. Nanti ada CD kita di KFC loh. Kira-kira ada suaranya Mona nggak ya? Nanti kita ketemu di store KFC di seluruh Indonesia. Ada salah satu lagu yang diciptain untuk aku dan Mona. Aku waktu rekaman mau nangis gitu. Sedih. Sudah deh. Dadah, kita coba lagi nanti.